Tapi ada kalau ni ringkas kan. Lepas kahwin-kahwin tak boleh pi dah rumah tangga. Kita tak boleh tengok dia, dia pun tak boleh tengok kita. Bukan kata dia tu jahat sangat ke. Nak buat macam mana? Memang tak ngam lah. Apa penyelesaian? Dalam sebahagian agama, tapi dalam Kristianiti asalnya ada, tapi kemudian mereka hapuskan, dia kata tak boleh talak. Tapi agama bagi talak. Agama bagi banyak peringkat. Wa'idhuhunna. Yang pertama apa? Nasihat. Nasihat ni maksud, ni kalau isteri yang terhaka pada suami, isteri tak dengar cakap, kita ni jangan buat macam tu, tak baik. Nak nasihat orang, macam dia pandai sangat. Contohlah kan, kita nasihat. Lepas tu, wahjuruhunna fil madajak. Kemudian tinggalkan tempat tidur mereka. Kita tidur sendirian, tak tidur dengan dia. Kalau isteri kita yang kahwin tu satu orang perempuan, betul-betul punya orang perempuan ni, walaupun dia kahwin dah 20 tahun, satu hari suami tak mau tidur dengan dia, pergi tidur di luar. Dia terasa, pasal apa yang tak mau tidur eh? Bukan tanda mesti dia buat apa-apa. Tapi kehalusan perasaan wanita. Tapi kalau dia kata, lega dia tak tidur dengan aku. Lega tu kacau lah. Ingat tidur tu berdengkur. Kau macam mana? Kan? Ha, ada? Tak ada kot. Ha? Suami ku outstation lega ke? Kita boleh tidur dalam nyenyak ke? All true. Tak ada kot. Wahjuruhunna fil madaji'. Quran kata tinggalkan mereka tempat tidur. Kalau dia tak ni juga, wadribuhun. Yang ni orang salah faham. Pukul. Pukul ni bukan kata, oi, nasihat dah. Tinggal tempat tidur dah, tinggal dah. Wih, giliran pukul. Afi ambil semua black belt, mengikat dia elok. Hamat sini. Dah. Pukul ni macam kata Imam Syafi'i. Pukul dengan kayu sugi. Ada, bukan semua orang. Kalau dia dah dengar, jangan nak buat pasal. Dia jenis lawan ni. Jadi kita pun bukan tak boleh pukul yang cedera. Pukul sekadar satu nak bagi tahu bahawasanya kita serius, kita tampak sikit. Berapa kali orang abang. Jangan, tak boleh tampak muka, tak boleh. Supaya dia kata, eh abang ni tak pernah duk sentuh dia. Aku serius ni. Ada orang kadang-kadang itu memberikan kesan pada, tapi bukan, oh giliran pukul pergi beli siap rotan nak panjang. Kata apa? Orang tanya rotan apa, cik? Ikut larahan Quran, hari ni kali bahagian pukul bini. No. Bukan, dia hanyalah, dia gunakan tangan dia, yang tidak memberi, artinya tak cedera apalah, bukan meninggalkan lebam, berdak-dak. Sekadar nak beritahu, aku bersungguh. Sebab tu nak kena under control. Benda ni. Kalau tak boleh, hakaman min ahlihi, hakaman min ahliha. Wakil daripada pihak dia, wakil daripada pihak kita. Tapi yang ni, abang, pak bincang dengan pak, pak mentua bincang dengan pak kita. Macam mana tengok anak-anak kita ni kalut sangat ni. Tapi pak nak bincang tu, pak tu mesti bagus lah. Kalau dia pun jenis kepala angin juga, tak pakai lah. Sebab tu. Tak boleh juga. Bolehkah satu isteri minta cerai? Saya bukan nak cerita pasal cerai ni. Saya cerita semua, sekejap saya berkat soal jawab. Ha. Bolehkah? Tok Adi saya menaknya tak cerai. Pasal apa? Suami saya, dia kalau naik kereta, dia isap rokok tak buka tingkap. Saya dengan anak-anak sedut. Kalau dia minta kat Tok Adi, Tok Adi lain kata, tak salah. Tapi kalau dia minta kat saya lulus terus. Pasal dia membahayakan isteri. Saya selalu kata kat orang isap rokok ni, isap rokok depan anak-anak ni maknanya, anak isteri sedut tu, kita termasuk dalam memudaratkan isteri. Okey, tak apalah. Satu orang dia tak boleh tahan, dia minta. Satu orang saya pernah cerita banyak kali. Apa? Dia kata dia dulu kahwin sama suka kan dengan suami dia. Tapi sekarang dia kata dia tak boleh nak tengok langsung buat macam mana. Pertama kalau dia panggil saya kuat.
Kemudian dia suka duduk di luar rumah, tak pakai baju, pakai kain plekat. Perut dia buncit. Setiap kali jiran lalu, saya malu. Dan kalau dia nak menggauli saya, saya rasa cukup tak lalu. Boleh tak saya nak minta cerai? Dia hantar saya hantar, boleh? Kerana, kita dah dengar tadi, kerana asalnya agama suruh jaga rumah tangga ni sebaik-baik. Dengan banyak perkara agama suruh jaga. Tapi setengah orang, kita kena realistik. Sampai to the extent, bertahun-tahun hanya duduk bertengkar. Balik rumah bergaduh. Kau ni tampar ni, dia ni, cerai dia ni, balik. Kita hendaklah tidak boleh memenjarakan hidup kita kena seorang lelaki. Dan tak perlu mempenjarakan hidup kita juga kena seorang wanita. Satu orang datang kepada Nabi SAW. Nama dia apa nama, Qais. Dia datang ke isteri Qais, dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia tak petikai suami dia. La a'tibu alaihi fi dinihi wala khuluqi, walakinnani akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, aku tak petikailah suami aku pada akhlak dia, pada agama dia, tapi aku tak dapat, tak mau jadi kufur dalam Islam. Maksudnya buat panggil orang kafir. Nabi tanya, aturaddina khadiqatahu, kau nak bagi balik ke kebun dia yang kau ambil dulu? Nabi, maksudnya mahar. Dia kata, na'am. Nabi panggil suami dia, Nabi kata, taliqa tatliqatan, ceraikan isteri. Yang ni dia panggil apa? Khuluq. Khuluq maksudnya isteri bagi balik mahar dan suami ceraikan dia. Sebab apa? Sebab tak boleh. Nabi ambil kira benda ni. Nabi satu hari kata Ibn Abbas, tadi Barirah ni dia, Barirah ni dah hamba Aisyah. Lepas tu dia bebas. Dia ada suami dia. Dia tak mau dah cerai dengan suami dia. Dia nak, suami dia nak ajak patah balik. Dia tak mau. Dah cerai dah. Nak ajak main balik. Punyalah Murith, suami dia. Murith ni ikut Barirah. Air mata bercucuran. Nabi ni kesian dekat suami dia. Nabi kata, ya Abbas, ata'jabu min hubbi Barir, min hubbil Murith lil Barirah wa bughdul Barirah lil Murith. Wahai Abbas, hang tengok, hang tak pelik tak tengok? Sayang sungguhlah Murith ni kepada Barirah. Dan kemudian meluat sungguh Barirah tu kepada Murith ni. Sampai suami duk ikut macam tu. Nabi kata, tarji'i. Nabi kata, tarji'i. Nabi kata kepada Barirah, tak mau patah balik ke? Jadi isteri balik. Dia tanya balik Nabi, atak murani? Wahai Rasulullah, Rasulullah perintahkan saya ke? Pasal Nabi kalau perintah, kena buat. Nabi tala innama ana ashfa', Nabi tala tapi aku kesian. Dia kata, ya Rasulullah, la hajati li fi. Wahai Rasulullah, aku tak mau ke dia. Dia tak mau. Tapi Nabi tak paksa. Sebab apa? Saya tak boleh bina rumah tangga kalau dah tak ada dua elemen tadi, iaitu mawaddah dan rahmah. Kalau benda tu tak ada, jangan duk habaq, janganlah duk bercerai. Nanti tergugak tiang aras. Ini pun orang Melayu. Dia kena tumbuk mata lebam, pi kat pejabat agama, tanya, ustaz, suami saya tumbuk. Sabar, dapat bala. Sabar, dapat bala, abang ada. Saya tahu, wanita ramai pergi kena tampak bengang. Tahu apa dengar. Kenapa ni? Apa dia, ustaz? Kenapa? Apa dia, ustaz? Oh, ni, kena tampak telinga, tak dengar. Tak apa. Allah kira pahala, sabar, jangan bercerai, gugat tiang aras. Tak betul. Just that easy, Nabi pisahkan apa nama rumah tangga. Sahlah tadi yang datang kerana suami dia dah tak boleh terima Qais bagi lidah dia. Al-Lais bin dia tak boleh terima Al-Lais dalam hidup dia. So ini adalah kerangka kepada pemikiran perkahwinan. Yang mana agama suruh ada dua elemen ni dalam masa yang sama. Agama realistik, jika sekiranya manusia tak boleh pergi dalam perkahwinan, maka agama mencadangkan jalan keluar daripadanya.